Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Memilih menu buka puasa bagi anak rantau di Jakarta menikmati kuliner kampung halaman kerap jadi pilihan. Nah, ada rekan Utri Farzah yang akan mengajak Anda untuk menikmati buka puasa dengan menu khas kampung halamannya, Makassar. Ada kuliner ulu juku dan pisang epe. Dan berikut liputannya untuk Anda. Wah, sudah menjelang berbuka puasa. Sekarang saya lagi mau cari hidangan buka puasa atau takjil yang mengingatkan saya akan kampung halaman di Makassar. Karena saya lagi kangen banget sama Makassar, jadi saya akan ajak Anda untuk mencicipi hidangan khas Makassar di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Yuk! Restoran yang terletak di Jalan Agus Salim ini dibuka sejak tahun 2019, menyajikan bermacam hidangan termasuk kuliner khas Makassar. Salah satunya ulu juku alias sop kepala ikan. Sebelum kita cicip untuk buka puasa, kita lihat dulu cara pembuatannya. Ini dia bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Ya, selain rempah, yang paling utama tentu kepala ikannya, yakni kepala ikan kakap. Sop kepala ikan khas Makassar, maka yang satu-satunya yang orang olah di sana adalah kepala ikan kakap. Mungkin karena kepala ikan kakap tergolong kepala yang gede, besar, dagingnya juga lunak, mungkin juga karena tidak terlalu amis, ya. Pembuatannya diawali dengan menumis bawang merah dan putih, tambahkan air dan seluruh bumbu, termasuk perasan jeruk nipis. Lalu masukkan kepala ikan kakap. Terakhir, masukkan tomat dan belimbing. Ulu juku siap dihidangkan. Nah, untuk takjil, saya pesan pisang epe. Dan minuman khas Makassar juga nih, saraba. Hidangan ulu juku memang kerap menjadi pilihan para pelanggan di restoran ini. Kombinasi rasa kuah yang gurih dan asam membuat pelanggan ketagihan. Ulu juku. Itu seger sih, kebetulan kan suka seafood juga, kuahnya terus ada taburan cabenya itu emang suka pedes, asem-asem juga gitu. Oh ya, selama bulan puasa, restoran ini dibuka mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wah, alhamdulillah buka puasanya lengkap banget. Dimulai dengan takjil saya, ada pisang epe pakai gula merah dan rasa duriannya. Kemudian main course alias makanan utama, ini ada sop ulu jukunya dengan rasa yang asem karena ada jeruk nipis, belimbing tapi seger banget dan juga gurih banget. Ditutup dengan sempurna dengan minuman yang satu ini nih, saraba, yaitu campuran antara jahe, gula aren dan juga sereh. Aduh, mantep banget. Jadi ingat kampung halaman, terobati deh kangennya. Utri Farza, Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta.